ambil video. Terus di sini ada menu. Oke, kita coba nyalakan. Tekan lama. Nah. Untuk ini kita harus install aplikasi dulu, guys. Aplikasinya namanya ZY Play ya. Kalau untuk smartphone kita bisa pilih ini Smooth 4, Smooth 3, Smooth Queen, Smooth 2, Outer. Nah, kita pakai yang ini. Terus kita connect. Dia akan menyambung lewat Bluetooth. Nah, kita coba zoomnya ya, guys. Terus kelebihan dari gimbal ini itu dia bisa ngikutin fokus orang. Kita coba ya di kamera depannya. Kalau kita mau ambil gambar kita, kamera mengikuti kita, kita harus tekan ini dulu. Terus kita kotakin wajah kita. Atau kalau pakai kamera depan dia, kamera belakang dia akan ngikutin. Ini kan, guys. Dia nyariin, guys. Kita coba matiin ya, guys, autofocusnya. Kita mati. Ini ada beberapa tombol. Kita coba kameranya ya. Nah, dia langsung moto. Kita coba video. Halo. Ya, video, guys. Terus ini ada beberapa menu. Ada flash, timer, auto, setting. Kalau OP di OP ini bisa, atau lewat ini bisa. Ini keren, guys. Murah. Buatan Cina murah. Tapi keren. Terus ini ada tombol PP dan L ya, PF dan L. Ini nyalain dulu. Pakai.
Thank you.